Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai di pohon. Sudah gak karuan lagi ngomongnya karena ini sana pas mendaki bukit di rumpun betung, teman-teman, bambu betung. Dan ini akan kita pilih yang sudah tua untuk kita jadikan wadah tempat minum rusa agar kita bisa setiap saat menyaksikan kehadiran rusa pergi minum ke tempat itu. Oke, gimana prosesnya, teman-teman, harus saksikan sampai selesai sehingga tidak gagal paham dan nantinya bisa teman-teman praktekkan di tempat teman-teman masing-masing. Ini beli nih, Pak, nanti nih, Pak. Enggak ada beli bayar kan? Oke, jadi saya dibantu sama Pak Yus untuk beliau ini perbatasan ladang beliau. Tadi saya ada mendaki juga. Tapi sebelum kita ambil kan ada baiknya kita tanya dulu nih harus beli atau gimana. Rupanya free alias gratis karena ini udah termasuk di hutan juga. Oke, teman-teman, saksikan terus ya. Mantap. Kita baca bismillah dulu, teman-teman, untuk memulai segala sesuatu hal yang kita baru alami. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, teman-teman, inilah sulitnya ngambil bambu ini, dia pecah. Gagal, yang ini gagal. Aduh. Sayang sekali, padahal ini lurus, bagus lurusnya. Tapi karena bobotnya berat ke sana sehingga dia pecah. Oke, kita coba yang sebelahnya lagi, teman-teman. Wih. Gerak. Tapi udah mulai meranggang tuh. Dikit lagi, teman-teman. Wih, nahan. Nahan. Sudah putuhin ada deh. Sudah, sudah. Enggak, di belakangnya deh. Ya, geser. Sudah. Jepit. Entahnya kawan ini. Kawan aku sih, kok. Dari situ, anak. Oke, teman-teman, akhirnya sudah dapat bambu yang kita inginkan. Alhamdulillah. Sekarang kita tinggal bawa ke bawah dan kita akan cari spot yang kiranya banyak rusa bermain, teman-teman. Lalu kita akan bikin tempat minumnya. Ini jadinya, teman-teman. Kita dapat 2. Oke, langsung kita cari lokasi yang pas untuk kita buat tempat minum rusa ini, teman-teman. Semoga dengan selesainya ini, kita akan bisa melihat rusa di malam hari dengan mudah. Oke, mantap. Dan setelah saya pikir-pikir, sepertinya, dan setelah saya amati, sepertinya disinilah tempat yang pas
untuk kita membuat umpan rusa tersebut, teman-teman. Karena selain ini sudah lumayan di tempat ketinggian, tempat perlintasan rusa, yang pastinya, teman-teman, ini merupakan tempat makan rusa yang sangat sering didatangi rusa, teman-teman. Bisa teman perhatikan bekas potongan-potongan rumput ini, teman-teman, seperti di arit, teman-teman. Tuh, potongan rumput yang baru-baru ini. Ini seperti orang ngarit rumput, teman-teman. Tapi sebenarnya ini merupakan rusa, bekas rusa makan nih, teman-teman. Tuh, ini sudah agak lama. Kita lihat sininya lagi. Tuh, ya kan? Nah, ini bekas-bekas 3 hari yang lalu nih. Nih, putus. Nah, tempatnya pun lumayan bagus. Tempat rusa senang dia, rusa sepertinya. Tempat seperti ini, teman-teman. Nah, semua wilayah ini nih sudah dijajah sama rusa nih. Nih, tuh putus-putus. Bisa dilihat? Nah. Lihat, teman-teman. Tuh. Seperti di arit, teman-teman, saking seringnya rusa makan sini. Tuh, putus-putus ujungnya. Oke, sudah fix. Kita pastikan dekat sini kita akan pasang bambu dan air garamnya. Dan saya pasang 2 di sini, teman-teman. Agar kalau yang sana nih, bekas kakinya nih, teman-teman. Nih. Nah, tuh kan, udah pasti rusa. Cuman nih, kayaknya nggak terlalu besar ini. Nggak terlalu besar, cuman yang jelas ada dia. Oke. Nah, saya akan buatnya di sini, teman-teman. Posisi di sini saya sengaja pilih karena nanti bisa manjat dari pohon situ dan di pohon situ nyanggongnya, dan posisinya agak terang juga. Oke, teman-teman, langsung kita eksekusi, kita pasang dan langsung kita kasih alarm karena cuaca sekarang musim penghujan, teman-teman. Jadi apa-apa kita harus serba buru-buru. Oke, mantap. Jadi bambunya harus ditanam, teman-teman. Kita harus gali lubang.
Baiklah teman-teman, alhamdulillah akhirnya pekerjaan kita juga sudah selesai hari ini. Dan yang ini nanti akan saya kasih air belakangan ya, karena airnya cuma satu tadi berat, karena saya harus mendaki ngambil air dari bawah. Oh ya teman-teman, sepertinya memang terkesan mudah untuk membuat ini dan sangat efektif memang untuk memanggil rusa seperti ini. Namun ada hal yang harus teman-teman ketahui, membuat ini jangan sampai teman-teman membuatnya di suatu daerah atau suatu bukit dua terpisah. Artinya seperti ini, teman-teman buat di sini satu dan di sebelah sana atau sekira berapa meter atau berapa ratus meter teman buat juga di sana. Itu sangat tidak disarankan teman-teman. Kenapa? Karena pada saat kita buat dua tempat seperti itu, di saat kita nyanggongnya di sini, ada kalanya dia datangnya di sana. Yang cukup luas, maksudnya untuk wilayah tertentu yang biasanya sering didatangi rusa, kita cukup pasang satu tempat walaupun dua seperti ini nggak apa-apa. Yang penting dia satu tempat aja, jangan terpisah-pisah. Seakan-akan nantinya kita akan bisa menemui banyak rusa di sini, datang di situ, datang. Tidak seperti itu teman-teman. Kita akan dibuat bingung nantinya. Pas kita sanggong di sini, dia datangnya di sana. Dan kita sanggong di sana, dia datangnya di sini. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita akan sulit untuk menemukan rusa teman-teman. Dan juga setelah ini kita buat, kita nggak bisa langsung nyanggongnya teman-teman. Kita biarkan aja dulu. Tapi kita kontrol setiap minimal ya sekali atau dua kali sehari. Jika kita melihat penampakan airnya berkurang atau sudah ada bekas kaki, biasanya kalau ada bekas kaki biasanya air berkurang karena diminum sama rusa teman-teman. Ah, di saat itulah kita tambah lagi airnya, kita kasih lagi garam sedikit, kita aduk lagi, dan pada malam harinya kita sudah bisa nyanggongnya teman-teman. Ingat teman-teman, untuk nyanggong kijang biasanya itu di pagi hari. Kalau ada teman-teman nantinya datang kijang, itu nyanggongnya di pagi hari dari jam 6:30 sampai jam ya minimal sampai jam 9 lah. Kalau rusa itu malam hari teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya rasa teman-teman bisa lah ya, nggak ragu lagi caranya dan memilih bambunya yang cocok. Dan dosis atau komposisi, dosis atau ukuran garamnya. Ya kira aja, yang penting sudah ada rasa asinnya itu bisa dikatakan sudah oke teman-teman. Oke, video selanjutnya kita nanti akan buktikan dulu ini mau datang apa enggak rusanya. Setelah benar-benar datang, baru kita sanggong. Ini ada dua tempat yang saya rasa layak teman-teman. Di situ ada pohon yang agak rindang, dan di situ juga ada. Tergantung nanti arah anginnya kemana, dan saya harus pelajari itu juga nanti. Oke teman-teman, terima kasih dulu atas perhatiannya pada kesempatan kali ini. Memang sudah lama sekali kita tidak buat video, dan insya Allah kedepannya kita akan aktif lagi dengan video awal kita buat tempat minum rusa seperti ini. Oke, video selanjutnya juga akan menanti teman-teman, tak kalah seru dengan ini. Semoga kita berhasil menemukan rusa di kemudian hari teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Saya Dirianting, salam rimba dalam.